Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah wal ibti'adi 'anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Back to fitrah, dua kata, kembali kepada fitrah. Al-aslu, asalnya manusia itu tiada, lalu kemudian diadakan dan sebentar lagi ditiadakan untuk diadakan. Sekali lagi, al-aslu, asalnya manusia itu tiada, lalu diadakan untuk ditiadakan kemudian diadakan. Santong dikitu-kitu ahliur sandahar ketat pisan Ramadan ayeuna mah teu meunang ngopi beurang. Ya, berlindung kepada Allah dari ujian yang berat ini. Ramadan ayeuna namanya biasa tahu kumang serangga laut, kumang apa namanya teh, keong laut, biasa dihahahin keluar, dia sekarang dihahahin maut. Bau ya, tapi kan bau kesturi, cek mana. Ya, asalnya manusia itu tiada, lalu diadakan, kemudian ditiadakan untuk diadakan. Karena kita mah pejuang Al-Quran ya, pecinta Al-Quran harus pakai Quran mun ngomong teh. Saya dapat ayat, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kenapa engkau kufur kepada ketiadaan, amwat? Kemana si eta? Ayo Ustaz, apa tuh si eta geus eueuh? Oh, berarti geus maut. Walaupun tidak setiap nu eueuh maut. Tapi nu maut teh geus eueuh. Asana urang eueuh maut amwatan fa ahyakum, kemudian diadakan. Suma sebentar lagi yumitukum, dimautkan. Suma ujung yang enak nih, yuhyikum, dihidupkan. Muntung-tungna maut geunah. Teu kudu ngaji. Naon ngaji capek-capek, toh tungtungna maot. Karena manusia mah ujungnya hidup, ya kudu ngaji, kudu sholat, kudu saum, kudu zakat, kudu haji, kudu umroh. Karena tungtungna hidup. Sederhana nak, tidak hanya bilatungan, tapi aya balitungan. Ada perhitungan. Ada yauma yaqumul hisab. Ada hisaban. Maka manusia awalnya tiada, dari ketiadaan lalu diadakan untuk ditiadakan kemudian diadakan. Hidup mati, hidup mati, hidup. Maka Al-Mulku ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Sengaja aku ciptakan kematian dan kehidupan itu untuk aku uji di antara mereka siapa yang terbaaks amalnya. Terbaik, lain terbanyaknya, terbaik, catat terbaik. Mun terbanyak mah belum tentu baik. Salat subuh dua alus teu, kumaha mun dalapan? Dua wae alus, kumaha dalapan? Super pisannya, super salah. Baik belum tentu benar, tapi kalau benar pasti baik. Back to fitrah. Mari kita fitrahkan pemikiran kita. Pertanyaannya sederhana. Back to fitrah. Dari mana kita berasal? Dari Allah. Dari ketiadaan. Lalu Allah adakan. Untuk apa kita diadakan? Untuk beribadah. Hiji tahnolol. Back to fitrah mah. Kembali fungsikan sebagai diri manusia. Pokoknya diciptakan untuk ibadah. Yuk aribadah. Di kampung masuk aya nazoman. Hayu urang ariman. Kapangeran urahman. Pokok manusia diciptakan untuk ibadah. Mun manusia wujud dan geus manusia tedek di ibadah, saya pertanyakan kemanusiaannya. Jangan-jangan teori Darwin benar. Manusia berasal dari monyet. Kusabab monyet geus sarolat ayeuna mah. Geus daraik ibadah naeun juga manusia. Di pokok wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tadi ayat Ar-Rum fa'aqim wajhaka. Ini jadi sunah Rasul. Yang sering kita lupakan kalau sholat kita itu ada rukun dan syarat.
Apa syarat sholat khusyuk? Di samping harus mengerti bacaan, membaikan gerakan, sunnah dalam memposisikan gerakan, dan ingat ada satu hadis, ketika kita sholat kenapa sulit khusyuk? Karena kita lupa sunnah memfokuskan pandangan ke tempat sujud. Hadapkan ke tempat sujud. Fa'akim wajhaka, ini ayatnya. Jadi sholatnya ulah kia pun dan ulah kia, kecuali nukia di luar sholatnya tenanaun juga pinguin gitunya. Tenanaun. Wastaqbalal kiblat itu kan menghadapkan sekujur tubuh secara utuh ke zat yang maha dan sedang kita hadapi. Babul fadli atrafi qadamain al-kiblat, bang menghadap-hadapkan jari kaki ke kiblat pun ada hadisnya sahih, termasuk memokuskan pandangan ke tempat sujud. Malah ancamannya berat. Kumaha? Kalaulah ketika posisimu sholat matamu pecicilan jelalatan, karena ya baru dak saya mah sholatnya culang cileng tapi tadi ngeredekin niron karena sih salah gerakan, dia pemula tenang naon ngan ulah kitu wae dalam proses nggak apa-apa. Jadi di sunnah sholat itu fa'akim wajah kak. Mata ini kan bagian dari wajah, hadapkan wajahmu ke tempat sujud. Pelajaran lainnya dititah merhatikan di mana orang asal, back to fitrah. Maka dalam dunia toharoh, tanah itu jadi pembersih. Kita teh asalnya dari tanah bersih. Yang bersih make tanah, maka bahan baku sabun itu dari unsur tanah. Saya kalau habis kurban ya, karena ustad mah sok loba jatahna usaha tara aya wae dahareun. Mun meunang jatah kurban teh huluna. Kan lebarnya hulu sapi mah nya dagingna nyarelap gitu. Hayang bersih kumaha? Karena saya butuh tengkoraknya untuk dijadikan hiasan rumah gitu di luhur balong, keren lah. Kepala banteng gitu. Tapi mersihana capek kadon hambur silet. Geus saya dikubur, tilu poe diangkat bersih. Kusaha eta dibersihanana. Jadi kalau ingin bersih, back to fitrah, ingat urang teh tinu taneuh, maka mun salat perhatikan eta teh dulur urang eta teh. Urang teh bakal kadinya dan umbung sujud ge anger geus kolot panjang umur mah dititah bongkok, dititah sujud. Terus kamarana encep blus we. Sadar enggak sih? Mau enggak mau? Sombong pas ngelahirkan kan borojo anangkarak tuluy nangtung gagah jika ayeuna tak isukan dibere umur rada panjang mah suku jadi tilu jeung eteuk panon jadi opat jeung kacamata terus sujud back to fitrah. Fungsikan diri bahwa diri diciptakan untuk ibadah, mau yang bersih terus ibadah. Maka ada beberapa kelompok orang yang kembali seperti bayi dalam beberapa fadilah hadis. Kenapa kalau Idul Fitri setelah 30 hari Lebaran, Ramadan, kalau Lebaran sok disebut Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya fitrah. Karunya nu ngaranna Fitri, semua cowok kembali ke Fitri. Tong cemburu. Karunya nu ngaranna Fitri mah aslina. Di jeun tempat mudik sararea. Idul Fitri. Id kembali, tabayya tubuh taubatan, itu pun kembali. Ar-raja, raja artinya apa? Kalau saya cerai dengan istri saya misalkan, lalu kembali artinya apa? Rujuk. Maka para ulama mengartikan kembali dulu ya pembahasannya, kembali kepada fitrah kan, back to fitrah. Tabayya tubuh taubatan bimakna ar-raja, rujuk. Kamana wae atuh gaya cek Allah teh. Kokotoran wae, ulin wae, tara salat. Teteh, aa, tos Allah taca. Orang tua kita dulu gerah sholat, karena sholat dalam satu hadis minas sholat ila sholat, dari satu sholat ke sholat berikutnya subuh ka zuhur di dia kan nyeri awak muntenyian dosa teh. Di subuh nepi ka zuhur teh nyeri awak muntenyian dosa teh. Bulan puasa keluar di masjid ce, alhamdulillahnya orang mah dipilih tadarus ku Allah teraudisi. Alhamdulillah bisa salmar lemar wae mah unggah subuh teh jiga si Ece itu tuh.
Tah, tidinya nggak kejelik nate. Nu mana ce? Tuh, nu tiungna nyengsol tuh. Nu datang na kaberangan wae. Nu mana ce? Cicing ngeur melong ka urang. Nya, eta teh kaluar ti masjid. Tadina bebersih geus hayang kokotoran deui wae. Ucapan, pandangan, pendengaran. Maka saum teh ulah nu umum. Saum umum mah nahan lapar dan haus saja cek Nabi. Banyak umatku yang saum tapi hanya mendapatkan juwal atas. Lapar dan haus saja. Ieuna teh saum, ieuna teh saum. Ngabuburit teh melian PCD, lajo film, maka rasa itu nu karasa nikmat lajo filmna, maka rasa nikmat saumna mah. Komo ngomongkeun batur mah wani jeung nambahan roomna jeung jamna. Nya mun karaoke. Eta dikiparatana teh minas shalah ila shalah. Dari satu salat ke salat berikutnya. Maka diusahakan tepat waktu berjamaah salat teh supaya percepatan penghapusan dosa, karena setiap bayi yang lahir kullu mauladu yuladu alal fitrah. Nah, untuk mengembalikan posisi seperti bayi teh hese, karena enggak ada manusia yang steril dari dosa. Aya kitu ustaz kolot nu jiga orok loba kalakuanna mah. Ya orok kalakuan teh sare we. Teu bosan ti orok sare wae. Tah berarti nu sare wae orok. Sok lamun ningali orok eueuhduan resep teu. Seungit minyak telon. De hao akung celengok dicium. Sok aki-aki aya huntuan eueuh. Resep teu ka aki-aki. Sugan ka aki-aki hao akung. Saruanya jika orok namanya. Tapi beda rasanya. Mun ka orok hayang nyium, mun ka aki-aki hayang nyium hayang lumpat. Hayang lumpat nah sieun ka kolomo. Mah mungkin kan kagegea mah seuhuntuan. Emang gampang back to fitrah. Hidup ini seperti menginjak air sungai. Kalaupun kaki kita masih di air, bukan air yang sama. Detik yang kita injak di kehidupan ini bukan detik yang sama. Rabbi laula akhartani, minta kembali manusia, miliaran manusia bersyukur hari ini masih dihidupkan. Berapa manusia di barjah ingin kembali ke dunia, ingin beramal seperti ini, back to fitrah, supaya bisa bebersih, tasaddaqna, melakukan sedekah, wa aku minas solihin, supaya kami termasuk orang yang soleh, al-munafikun as-milan. Tong munafik herop mah, tak diberi kena kesempatan, back to fitrah, kembali ke fitrah. Ya, untuk disambutnya, mereka lebaran tanya, selamat hari raya, selamat hari lebaran, raihlah kemenangan setelah Ramadan, mari berjabat tangan. Mamin muslimaini wal musafahani gufirullahumma qobla yaftariqo. Barang siapa dua muslim bertemu bermusafaha, Allah ampuni selama musafahahnya belum dilepaskan diantara keduanya itu sampai dosana muruluk. Matak munsa salaman teh sing dila nungguan angges dipoto lain supaya dihampura dosana, bukti keikhlasan. Kan salam teh anu rupa-rupa anu asa nempel siga kastrum anu teu ditilepkeun asa kitu we nu tinu hate mah mana bro malah jeung ieuna kurang kene teung. Bebas, nu penting kulkulu ya'malu ala sakilati, datang dari kepitrahan hati. Karena wajah itu halaman hati. Assalamualaikum tad. Ustaz baeut wae sih. Cing lah tong nanya orang keur puasa. Emang ustaz hungku nu puasa? Ni somse puasa sakitu teh. Percaya ustaz puasa. Ha. Akal. Percaya ustaz puasa. Kulkulu ya'malu ala sakilati. Kepitrahan itu dari hati. Maka setiap bayi yang lahir kullu mauladu yuladu alal fitrah. Nanti rusak terkontaminasinya itu pak abawahu, hati-hati lingkungan. Back to fitrah ini dunia hijrah, geus dimandian tong kokotoran deui, dibere jatah Ramadan 30 poe, kaluar Ramadan kitu deui kalakuan. Hati-hati perasaan enggak enak. Sok ibu marah enggak kalau anak kita sudah dimandikan? Baru saja 5 menit, 10 menit main deui jeung babaturanna gebrus kasusukan, bararau deui ngambek teu. Ramadan ini sarana untuk kita memfitrahkan diri, maka Idul Fitri dikembalikan kepada fitrah dengan saum, minas shalah ila shalah, minal Jumat, ini hari Jumat,
laki-laki dari Jumat yang kemarin ke Jumat yang minggu ini dihapuskan tuh dosa seminggu tuh, maka hati-hati dengan tidak Jumatan. Terus dosa tahunan, minar Ramadan ila Ramadan. Barang siapa yang saumnya benar, man imana man soma Ramadanan imana wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dambi, dihampuri, itu kan dipitrahkan, dinolkan. Banyak hadis bagaimana posisi kita kembali ke nol seperti bayi. Mun geus ngamandian mayit, dosa kita dibersihkan seperti bayi. Maka saya mah kalau pulang penguburan ya, saat nu tadi ngamandikeun mayit sok disamberkeun, doakeun urangnya. Naon tah minta doa? Apa teu padilahna? Selama mandikan mayat itu kamu dihapuskan dosanya seperti bayi. Kalau kamu diijabah, kalau kamu berdoa diijabah. Uru penta doana. Terus yang baru masuk Islam tuh dinolkan. Yang pulang umroh, uru gabruk kormana. Karena korma wae jelemana. Ih. Saya terpercaya hukum karma, tapi Ramadan mah saya ningali banyak karma. Korma. Banyak, bagaimana kita disaranai, difasilitasi oleh Allah back to fitrah. Cuman tadi ayatnya tad faqim wajhaka, syarat pertama hadapkan kembali wajahmu lidini hanifa, kepada Islam, agama yang lurus. Mau enggak kembali berislam? Makanya orang mu'alaf karena masuk Islam dinolkan, dipitrahkan. Lidini hanif, fitratallah, karena fitrahnya, tuh kalimat fitrahnya muncul kan, fitratallah, karena fitrahnya, fatoronas alaiha, manusia itu pokoknya itu diciptakan. Maka manusia mana yang tidak punya agama? Atau ateis? Ateis kan boga agama, non agamana ateis. Ayah lucu orang ateis noko di pasar baru Cina, ngus beres balanya ucapkan salam ke orang teh. Assalamualaikum, dah apalnya orang ustad meren. Naon, tadi atuh tad belian. Ngomong-ngomong, sok meli lah. Kumaha rame teh keur sepi, cenah cik doakeun atuh lah. Manya ateis minta doa cenah teh. Ngadoa anak ka saya. Stikbar cik urang. Dirinya murtad. Minta didoakeun ka orang Islam. Berarti keyakinan insting fitrahnya mah kepada ketuhanan tuh ada. Cuma manusia ego gitu loh. Ya. Jadi fa'aqim wajhaka lidzini hanif, fitratullah. Engkau Allah fitrahkan ketika kita kembali dan mengembalikan seluruh persoalan seberat apapun persoalannya ke Allah. Bertauhid kembali. Ayatnya ayat tauhid. Ya kalau salat Id pakainya ayat ini. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang dengannya manusia diciptakan. Di fitrah itu manusia diciptakan ke naon tadi? Ke riba. Jadi bukan manusia lagi. Maka tema ini kata lainnya memanusiakan manusia. Kata lainnya la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan. Jelema mah keur ibadah. Ngan mun teu daek ibadah berarti dipertanyakan kemanusiaannya. Lalu agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Maka pejuang Al-Quran mengadakan acara ini untuk mengetahui bagaimana pola dan cara back to fitrah. Masuk ke segmen kedua. Kumaha Ustadz carana back to fitrah? Ayat 31 nya lihat secara munasabatul ayat surat Ar-Rum yang tadi baca lagi tadat. Saya Arabnya munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Artinya adalah auzubillahi minasyaitonir rajim, dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta laksanakanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Munibina tabayatubu taubatan munibina idza jaa nasrullahi wal fath, tafsirna teh setelah datang pertolongan dan kemenangan. Menang apa? Menang kesempatan ditolong oleh Allah untuk menghirup napas diisi dengan beristighfar di setiap detik yang terus bergulir, masa yang terus berjalan, waktu yang terus melaju. Idza jaa nasrullahi wal fath, siapa yang Allah datangi untuk Allah berikan pertolongan kita hari ini masih dihidupkan, dan kemenangan hari raya, hari kemenangan gitunya.
Selamat hari raya, selamat hari lebaran, raihlah kemenangan. Siapa yang mendatangkan kemenangan ini? Pertolongan Allah dikasih Ramadan untuk dinikmati jamuan ridho rahmat dan ampunannya. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas. Kau perhatikan manusia. Kemarin asupna yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke masjid, masuk kepada agama Allah. Pak Hakim Haka menghadapkan wajahnya secara utuh kembali lidini hanif. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa yang dilakukannya? Pasabih. Pasabih ada di salat, tasbih. Subhanallah, subhanarabbil azim, subhanarabbil a'la, subhanarabbana wa bihamdika, di doa sujud. Pasabih bihamdi, memuji. Wastagfir, istighfar. Apa ujung ayat An-Nasr? Innahu kana tawwaba. Mereka itulah orang yang bertaubat. Di Ar-Rum ayat 31, munibina, maka kembalilah. Kata lainnya, maka bertaubatlah. Karena arti taubat itu kembali ke siapa? Ke Allah. Bala ya lagu projectnya, kembali, kembalilah kini. No, apa lagu itu ngeskolot? Kamana balikna ilaihi ka Allah. Kullu mauladu yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir fitrah. Pabawahu nanti terkontaminasi, teracuni, terkotori oleh lingkungannya. Bi'ah itu termasuk orang tua. Pabau, maka penting lingkungan seperti ini bi'ah salihah yang memfrekuensikan kita jadi tetap dalam keadaan resonansi dan frekuensi yang soleh. Rek salah enung ingetan, teu meunang. Kamu kan geus ngaji, nginum tong bari nangtung misalkeun. Pabau wahu, karena lingkungan itu yuhawi danihi, kadang meyahudikan. Apa karakter Yahudi? Wanina lobaan. Memajusikan, apa? Majusi kebiasaannya naon cik, menyembah api. Yunasironihi, dan dinasronikan lingkungan. Makan sambil berdiri, ulang tahun kan nyeri awaknya. Munteki kituan tetuna naon sih, ngana naonan. Mantasabaha biqaumin fahuwa minhum. Maka jangan termasuk orang musyrik. Wala takunu minal musyrikin tuh, yang 31 na. Siapa mereka yang musyrik? Ayat 32 tafsir musyrik tah. Pangmacakeun artina. 32 yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Islamnya terpecah karena budaya-budaya, sehingga bangga dengan budaya baru, komunitas baru, bangga dengan kelompok barunya. Islamnya jadi hilang, tanda musyrik, tidak fitrah lagi. Jadi Islam itu agama kepitrahan. Ngahiji muapahili, papisah muajadi dua, satu bersatu bersaudara. Wa kana nas ummatan wahidah. Al-Baqarah 213. Jadi kalau ingin fitrah, jauh kedengkian. Tong bangga ku kelompok. Sok saya mah di mana wae eunteup. Jeung budak David Harlison, eunteup. Isukan malam Minggu jeung barudak Lamborghini, eunteup. Yang penting dalam frekuensi yang sama. One finger tauhid a movement. Biar semua pulang dalam keadaan fitrah. Setuju? Kesimpulannya, karena dua sesinya dengan tanya jawab, Al-Baqarah 213, biar tidak ada trik kamera. Wantun galeuh teu wantun ulah galeuh ti dituna sakitu teu ngabatikeun. Back to fitrah. Iya modal kunaon urang kudu bertauhid. Kanan nas ummatan wahidah. Asal manusia itu satu, baca jeung Arabna tah karena kesimpulan. Al-Baqarah 213, kesimpulan back to fitrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kanan nasu ummatan wahidah fab'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa munzirin. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات
Maja'at sumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Biarkan saya yang baca artinya. Ya. Kembali ke fitrah. Ini fitrah manusia asalnya. Kana nas ummata wahidah. Manusia itu satu. Saha Adam. Lahir Hawa pun dari jasad yang satu. Dina surat An-Nisa ayat 1 taningan. Ya Yohanes, ittaqullah min nafsi wahidah. Dari jasad yang satu. Kemudian timbul perselisihan jadi tidak bersatu. Maka Allah mengutus para nabi yang satu, Muhammad terakhir, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang satu dan benar, Quran. Quran na hiji, nabi na hiji, Allah na hiji, nah tedaik na hiji. Nah, kita lihat kenapa jadi tidak fitrah lagi perasaan ini untuk memberi keputusan di antara mereka dengan yang satu tadi, Al-Quran ala Quran. Ya, jadi nungotoran mah papaseaan. Kemudian di antara manusia tentang perkara mereka yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih, jadi berbeda pendapat mah boleh. Nu ulama berbeda pendapatan. Sekali deui. Berbeda pendapat mah tidak apa-apa, daun usarua jelema mah nya. Sok ana yang usar sarua teu. Henteu. Sarua jenis kelamin nungku. Tidak ada yang sama DNA, sidik jari tidak ada yang sama. Sama teh dalam bab keimanan. Nah, jadi berbeda pendapat mah teu naon, nu sok jadi ribeuh mah berbeda pendapatan. Ustaz ceban urang goceng. Ya, itu teu bisa. Gawena sarua mah nya amplopna beda. Tah eta nu sok jadi pas. Maka tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka kitab lalu keterangan-keterangan yang nyata, lalu bagyam bainahu, dengki. Dengki, tahu dengki? Wa min syari hasidin ida. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Sekali lagi, dengki itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, walaupun mereka yang benar. Tengenah weh. Tak yang jadi tidak fitrah, maka keluar dari itu, back to fitrah. Karena ujungnya tidaklah berselisih tentang kitab yang membersihkan, wayujakihum, melainkan mereka yang telah diberikan kitab itu karena dengki di antara mereka. Maka Allah memberi petunjuk kepada orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan. Balik deh yang fitrah mengaji Quran juga kieu. Wayujakihim wayuallimuhumul kitab. Oke, okay, ku Ustaz ayatnya ya. Dengan kehendaknya. Jangan sombong. Kita di sini pun kehendak Allah berada di jalan yang lurus. Back to fitrah mah cicing dina ihdinas siratal mustaqim. Sakitu wae nu tiasa kapihatur. Sesen kahijinya. Oke, kembangkan dengan tanya jawab. Biar interaktif. Ada pernyataan, ada pertanyaan. Back to fitrah. Idil fitri. Terima kasih Ustaz Evi Effendi, luar biasa sekali. Yang tadi kita mendapatkan ilmu yang saya garis bawahi adalah berkaitan dengan fitrah akan membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibuka sesi tanya jawab. Silahkan bagi laki-laki 2 orang, bagi ibu-ibu 2 orang. Namun sebelumnya ada sedikit pengumuman berkaitan dengan peserta sanlat ya, PKC. Nanti setelah ini bisa ngambil sertifikatnya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan nanti tanggal 18 insya Allah kita akan mengadakan bukber, buka bersama anak yatim. Kita akan mengundang 100 anak yatim dan duafa. Bagi yang mau berpartisipasi silahkan ya. Donasinya mau nasi, mau ngasih kolak, mau ngasih apapun silahkan kita terima. Kemudian
Kita pejuang Al-Quran Community akan mulai mengadakan rumah tahfiz Quran. Insya Allah Syawal kita akan merekrut anak yatim dan duafa untuk kita bina ya, programnya 1 tahun, mudah-mudahan bisa selesai. Karena kita ada program, ada metode 1 halaman 10 menit. Ya. Ya. Kemudian bagi yang mau berpartisipasi, kita akan adakan penggalangan dana. Insya Allah dana yang akan kita himpun untuk kepentingan tahfiz Al-Quran. Untuk itu pada para petugas ya, sebelum dilanjutkan dengan tanya jawab, hari ini hari mulia, hari yang barokah, hari Jumat, Sayyidul Ayyam ya, rajanya hari. Mudah-mudahan kita bersedekah hari ini ya, pas Ramadan, pas hari Jumat. Saya doakan yang belum punya jodoh, cing gaduh jodoh. Amin. Ya. Amin, cing tararik amina ya. Anu seueur hutang, hutangna dilunasan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu teu acan umroh, teu acan haji, diumrohkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu teu damang, cing enggal maot, panyawatna gitu maksudna. Panyawatna enggal maot. Terus juga keberkahan acara ini mudah-mudahan bagi yang donasi ya, bagi yang donasi ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan dengan lipat gandakan yang terbaik dan berhadiah surga insyaallah. Silakan kepada petugas untuk mulai sorban amal, kita iringi dengan istighfar ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafian wa wazikni amalan maqbulan wa wahab li rizqan wasi'ah wa tub alaya taubatan nasuha wa tub alaya taubatan nasuha. Astaghfirullah astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah barakallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lebih baik ya, diganti rezeki yang lebih baik ya, digontosan kunu langkung sae kunu langkung ageung anu sodako hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan ladies first ya, ibu-ibu dulu. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau setelah Idul Fitri kan kita kembali ke fitrah ya. Yeah. Nah, kalau selama Idul Fitri, selama puasa, maaf, kita hanya menahan lapar dan haus aja. Maksudnya
puasanya tidak sesuai dengan yang sebetulnya, masih punya dendam, masih mengikuti hawa nafsu, nah itu bisa jadi kembali ke fitrah atau bagaimana? Itu aja, terima kasih. Ditampung dulu, Tan. Ya, mangga. Hiji-hiji, Wios. Mangga. Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Kalau kita masuk pom bensin, masuk orang pom bensin, dari nol, Pak, ya. Cehampurannya, abdi seur kalepatan. Nya dihampura. Enggak, nol deh. Innaka abuwung karim, tuhibul afwa, fa'fu'an. Allah aja maha pemaaf, masa kita tidak memaafkan? Udah berat memaafkan teh, kok mau minta maaf? Lebih berat memaafkan. Kenapa berat memaafkan? Yang sulit bukan memaafkan, tapi melupakan. Takudu legowo. Bagaimana Ustadz kalau saumnya belum memenuhi syarat, masih campur dendam, iri, dengki, apakah akan ada harapan terkategorikan orang yang mendapatkan kesempatan kembali ke fitrah? Ya Allah mah punya hak prerogatif, cuman ya itunya didropkan. Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marado. Ini teh kawacandra di muka tahunan untuk kita bersihkan lahir batin kita dari dosa dan perdosaan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Disambut dengan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatah. Maaf-maafan. Geus. Minta kesempatan Idul Fitri teh hampura nya ceuh nu boga dosa loba buru-buru datang ka lapang hampura muasa kali-kali deui. Ya. Justru wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Saya orang-orang bertakwa teh dina ayat eta alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra wal kadziminal ghaidha. Orang bertakwa itu yang melepaskan dendam, tidak marah, wal afina anin nas, geus nunggeus mah tong sakali-kali deui nya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Itulah kebaikan. Kalau pertanyaannya Ustaz, bagaimana kalau masih punya rasa dendam, ada enggak kesempatan untuk kembali kepada fitrah? Nya hese, daetana panyakitna teu diubaran. Justru kan lebaran teh lebaran, dibubarkeun, di hate teh dilebarkan. Noal lagi ya. Tapi tong kokotoran deui, berarti ceuk sawah meunang deui nyeun dosa, pren. Geus atuh nyeun dosa wae, jaga kunyawalan, jaga kunyanan kemis, tarawehna diganti ku tahajud. Ini menjaga kepitrahan. Setelah di back dikembalikan kepada fitrah, jaga na eta punten. Hijrah gampang. Nu hese mah ngajaga istiqomah dina hijrah. Fitrah tiap tahun dipitrahkeun aya zakat fitrah. Nu hese mah ngajaga kepitrahan itu sendiri, maka taraweh ganti ku tahajud, saum wajib Ramadan ganti ku saum sunnah. Naon wae tah? Nyawalan tangke, lepas sawal. 2 tahun tah pahalana, karena gogoda loba kene kakaren pabalata kene urang saum. Sitan min sawalin. Beres nyawalan aya Senin Kemis. Aya ayam ubid. Naon? Saum 3 hari. 13, 14, 15. Hayang wareg saum Daud. Aya nama saum Daud tara, salat Daud beukina. Kamari salat ayeuna henteu eta salatna. Jadi jaga kepitrahan teh. Jadi bebaskan, maafkan, lepas. Ya, mangga salajengna ibu, mangga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum Ustadz. Salam. Mau nanya, misalnya kita udah ada niat nih untuk kembali fitrah, untuk berhijrah, tapi misalnya masih suka ngucapin ulang tahun. Atau misalnya ada teman yang ulang tahun kita ikut ngasih surprise misalnya teh. Terus misalnya kita udah ada niat nih mau saya mau hijrah, tapi teman-teman teh ih kamu mah sok suci misalnya, atau mungkin teman-teman teh jadi ngemusuhin, atau mungkin teman-teman teh bilangnya tenang weh dah masih muda misalnya. Itu gimana Ustadz supaya kita istiqomah dalam niat itu? Terima kasih. Life is never flat. Hidup mah enggak pernah lurus. Melak pare mah sok jadi jukut, mun urang boga niat hade sok aya butut. Ketika maksiat enggak ada orang cerita. Enggak ada orang ngeritik. Tapi ketika kita bertaubat, berhijrah, cie-cie orang bilang, "Cing ngaji."
gelo seta ngaji. Edan seta adan. Kamu sehat? Ka urang teh. Peda urang di jilbab ayeuna. Kamu sehat? Terus urang kudu salto. Bu, niati karena Allah perubahannya. Jangan ingin dinilai manusia. Lelah itu gara-gara tidak lillah. Ibu mengeluh gara-gara tidak meng Allah. Nabi mana yang tidak kena ujian? Yusuf dikunculungkeun kana sumur, Ayub buduk saumur umur, Ibrahim dibakar api, Ismail mau disembelih. Hijrah mah bu, beresiko. Saya keur baong, eueuh nu ngagenggeureukeun. Ayeuna jadi ustad, muncul na TV. Goblok, siapa jadi ustad? Goblok. Edek mah. Kalau enggak kuat lambaikan tangan. Ini uji nyali. Ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu, jaga perbatasan. Tenang. Slowly but sure, calm. We jadi diri sorangan. Memang sih dicie-cie, cie-cie. Biarkan semua akan cie-cie pada waktunya. Jangan lupa bahagia. Geus tong hayang dinilai ku jelema, capek. Memang urang dahar ti si eta. Urang adan, edan, seta adan. Eh mana Epi? Tesin dekok tarang, sholat wae, edan tuh. Terus kurang guri dahar mana? Komo Ramadan mah bu barung kelekan. Karena kan melatih hawa nafsu. Sana jangan urang wanian, kuat. Tong ditinggali letik na, cabakan mah gedean. Abi mah jalmi alit, mam ge silet. Nya, mau. Eh ayawe nonang tek te merepan. Lawanan toh. Entong ini so imun, maaf ya, bukan nggak berani, aku sedang sahur. Mengedek maghrib kuaing jen tajil mana? Entong, wal api nah ninas, jadilah pemaaf, biarin, karena mereka belum tahu ilmunya. Ya, sing sabar, hijrah mah kudu diajar nangge ka Rasulullah, di baledog sampai tanggal gigi dikotori, lagi sujud punggungnya oleh kotoran unta, urang rek naon. Mun Ustaz Epi rasulna harita keur sujud ditumpukan kotoran unta, bareng sukuna teki. Tapi kan rasul enggak? Yuk belajar ke rasul yuk. Humble, keren. Allahumma sholli ala Muhammad. Kangen kan Nabi teh geus kasep saleh. Ih, nya hese ngabayangkeun mah tinggal Ustaz Epi. Talk next. Ya, selanjutnya yang laki-laki. Yang belakang silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau tanya Ustaz, gini, kalau misalkan saya dikeramasin sama perempuan yang bukan muhrim itu haram enggak sih? Dikuramasan ku perempuan yang bukan muhrim. Terus keramasan gitu. Jadi contohnya kira eta kajadianna. Nah, teh ngajak berjamaah. Jadi jadi waktu itu saya dicukur ke tempat cukur gitu, terus habis itu kan diminta untuk dikeramas gitu, otomatis kan kalau masa nolak gitu, jadi gimana gitu. Terus waktu itu juga pernah gini, jadi saya tuh bingung, sebetulnya naik angkot itu haram atau enggak ketika saya naik angkot kan. Terus waktu itu kejadiannya udah lama sebetulnya, makanya sampai sekarang saya gak berani naik angkot lagi. Soalnya waktu itu pas masih SMK, terus kebetulan saya tuh nyari angkot yang kosong. Ketika di tengah jalan, kan otomatis terus ada sekolah tuh, sekolahnya yang perempuan semua, mereka masuk semua. Saya bingung di sana, Pak Ustadz. Jadi gimana ya? Saya cuma sendiri gitu, semuanya cewek, udah gitu pakaiannya gitu, mana pakai parfum, terus pakai make up. Pakainya setengah, wah siap. Udah gitu. Saya paham itu. Sudah, sudah hentikan mas, hentikan. Saya jadi nafsu ya. Saya paham. Bagaimana hukumnya gitu? Ya itu salah satunya. Terus apakah ketika saya memutuskan untuk nggak pernah naik angkot lagi itu benar atau salah gitu? Salah atau benar? Oke pemirsa di rumah dan penonton di studio, kita tunggu jawabannya setelah pesan-pesan berikut. Iya teh Islam capek nuk iya teh. Nah Islam capek, karena kurang ilmunya.
angkot aya awewean, jadi haram naik angkot. Haram ka salon. Tidak boleh mengharamkan sesuatu yang sudah Allah halalkan. Mubah urusan dunia mah jadi haram teh mun geus aya larangan. Kenapa kita ya punya istri? Istri saya kan lagi hamil. Bawa ke dokter ono. Nah, ka dokter mah teu timurunya, padahal ditinggal dia. Teungeulan dokterna tong. Pamajikan urang. Malah dibere duit. Apa ini? Fenomena apa ini versi on the spot? Ka dokter mah teu timuru. Orang dianggir di salon nih kepada cowok-cowok yang suka nyalon ya. Yeu. Tangan anu lalaki, malah ku lalaki sok leuwih sieun. Geuleu. Ngawer gitu kan. Sebel. Yeuh eta teh pagawean teh kabeh ge ngaragukeun. Teu nanaon ngananaonan geus dicukur ka tukang cukur nu lalaki nu piur lalaki. Anu minakeun guntingan teh ngadegungkeun tah resep. Weh, lalaki pisan. Rana ieu kabar. Yeuh gitu kan. Terus naik angkot. Ai angkot mah ada fasilitas umum nu kudu dihijab mah tehna. Nya, eta di Arab ge pabeulit jeung awewe jadi haram ka Arab. Nah nya, penting nyari ilmu kayak gini. Maka kata Nabi, ma layutroku kulluhu layutroku kulluhu, kalau tidak bisa semua sebagian, dak mayuribuka ila ma layuribuka, kalau meragu-ragukan tinggalkan saja, datangi yang lebih pasti. Kira-kira nyalon di angirku awewe bari lain muhrim mah nitah kasih ma atau muhrim eta mama pang diangirankeun. Meli baskomna, meli rinsona sakalian, dikrimbat ku si mama. Saya dikrimbat sama istri saya, untuk ku barudak, teh, krimbatin aya rada ngebede. Wah, ngana meli alatna ka itu tuh pasir kaliki aya toko salon di dinya loba. Sok anu rasa alpuket, ku anak sorangan ngana. Meretipna ge ngeunah ka anak sorangan, tong ka salon nanaonan, fitnah. Terus bagaimana hukumna angkot? Bersatu dengan yang bukan muhrim, orang lalakina sorangan. Saya pernah balik ngaji berdak SMA hungkul anu tilu parapata ranjang teh ningan sapu tangan nanti dikitu-kitu cu urang teh kagok geus we atuh betot ka handap nya tutukna urang di GGR apaleun can terkena harita mah cowo cicing we sangana urang rek eleh pelong we kabeh aya limaan garulis parirang pelong we kabeh. Elehna bubarna naon cik dikit. Arurun kabeh. Kudu boga jurus atuh. Ya. Jadi wala taqu malaisa laka bi ilmun. Jangan mengerjakan satu perkara tanpa ilmu. Kabeh ge ujian. Tong seledek kanu kitu atuh. Sudah tong ka salon. Boleh ka salon, boleh salon radio. Meunang gadenya mah. Jadi tinggalkan yang merugikanmu. Tapi jangan mengharamkan angkot, keri weh deui. Nya embung kana angkot aya Grab, aya Gojek, aya Uber, sok bebas nu awewean teangan. Ya. Jadi entong sok mempersulit diri, teu mampu salat bari nangtung bari diuk. Teu mampu bari diuk bari ngagoler. Geus ngagoler teu mampu ku isyarat. Isyarat teu mampu isyaratan masyarakat salatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kan tadi sempat terucap oleh Ustadz bahwa Islam itu fitrahnya satu, nabinya satu, dan kitabnya satu. Nah, apabila lihat di Indonesia ini banyak golongan-golongan. Nah, saya bingung, saya yang baru berhijrah ingin beribadah mengikuti golongan yang seperti apa. Saya takut tata caranya salah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya, terakhir Muhammad, bukan Nabi satu. Nabi terakhir itu Muhammad, jadi Nabi kita mah ya Muhammad. Ya. Kalau iman mah ke Nabi yang lain pun iman, secara aturan. Ya. Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah Nabiku, Al-Quran adalah kitabku, Islam adalah agamaku. Tak ada kata terlambat. Jadi kalau hijrahnya pengen sukses, ikuti aja Muhammad Rasul. Karena ada pernah pertanyaan, ai ketua pemuda hijrah saha nanyakeuna ka anak. Cek anak teh Rasulullah reuwaseun.
Nah, betreuas. Dan nu pertama hijrah mah roh. Setuju tidak? Nyaya pemuda hijrah nanya, "Ustaz, aib ketua pemuda hijrah nu aslina saha?" Ya Rasul, ruas. Hah? Gitu. Ponder hijrah mah Rasul. Ya. Jadi kalau hijrahnya pengen susah, Rasul aja ikuti. Ma'ana alihi wa ashabi, ikuti aku dan para sahabat. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Boleh ikut pengumuman sedikit ya? Besok saya ada tablik akbar ya, bersama komunitas Harley Davidson dan Lamborghini Indonesia siangnya. Habis taraweh, kalau tidak salah sama Ibrahim El-Haq, saya lupa jadwalnya. Di The Click Square, habis itu, habis taraweh, saya yang tablik akbarnya. Kalau ada kesempatan, ruang dan waktu menikmati apa taraweh on the street, nyambung ke sahur on the street di The Click Square Jalan Naripan. Tiap malam saya di sana, ada aja yang alhamdulillah hijrah, berbagi hikmah dan sebagainya. Besok jam 8 ya habis sholat isya, atau mau taraweh di sana, buka bersama di sana sekalian, nggak apa-apa ya, itu saja.